Bang, aku mau. Aku mau. Aku mau mendampingi dirimu. Jadi ini berapa? 2.000 cantik. 2.000. Kok murah amat? Murah. Kenapa standar, jualnya murah-murah? Ya? Kapan kayanya kalau jualnya murah-murah? Andai aku jadi kaya, punya uang sejuta udah lama enggak ke pasar. Ini pasarnya. Oh, ini pasarnya orang kaya di sini nih. Biasa saya kan orang kaya. Ngomong-ngomong orang kaya, kadang-kadang aku juga pengen mau belanja dulu. Ah, mau belanja karena aku belum makan. Aku mau belanja dulu cemilan. Ada mobil, silakan. Monggo. Ada cewek cantik mau beli makan mie ayam bakso. Es kelapa sirsak. Nah, di pasar yang kaya raya ini ada mie ayam bakso. Coba kita tanya, kalau mahal nggak jadi beli? Bentar ya. Pak, ya. Saya mau beli mie ayam. Ya. Mie ayamnya pakai ayam. Iya. Ya. Terus pakai mie. Iya. Ya. Mie ayam, pakai mie. Pakai mangkok. Ya. Oke, jangan lupa. Satu ya, Pak? Pedes. Pakai bakso nggak? Pakai bakso dong. Pedes. Nah, tapi aku nggak mau makan di sini, Pak. Nggak mau aku, Pak. Nggak mau makan di sini, Pak. Aku mau makannya di sana, soalnya nggak kelihatan. Satu aja. Aku tuh maunya... Apa, lihat-lihat? Aku maunya makannya di sini. Ah, beli mie ya di situ, makannya di sini. Coba kita lihat, yang punya warung marah nggak? Boleh ya, Bu? Makan sini boleh? Sini, Bu. Loh, diajak cewek cantik makan nggak mau. Ibu udah makan belum? Udah, sini, Bu. Duduk sini, loh. Sini, aku mau. Aku kesal. Tiba-tiba aku melayang, menembus lapisan awan. Sini, Bu. Bu, ya. Saya kan mau makan mie. Ya. Minumnya yang hijau ini ya? Oh, iya. Ya. Hijau ini. Oh, ternyata ada lagi ibunya. Muncul. Adik kakak. Oh, adik. Ini kakak. Ini? Ini cucu. Oh, ini cucu. Iya. Umur berapa, Bu? Ini umur 3 tahun. Oh, 3 tahun. Ini? Ini anak. Jualan di sini udah lama? Berapa tahun? Puluhan, belasan, ratusan. Itu. Mana tuh ini mie ayamnya? Kok lama? Ayamnya motong dulu apa? Ini minumnya datang, makanannya belum datang. Mana? Oh, sama pakai. Ini saudaraan semua. Oh, tetangga. Orang dari mana? Oh, Cirebon. Mau ini? Mau enggak? Tak bayarin. Tak bayarin daganganmu sendiri, mau nggak? Coba ceritain ibu tuh berapa lama dagang di sini, terus untungnya berapa sehari? Coba sambil ceritain aku dongeng sambil aku makan. Banyak nggak untungnya, Bu? Sehari laku berapa gelas? Ini kok abang temen nih? Ini caosnya abang temen nih? Berawit. Bu, tolongin, Bu. Enggak. Mau segelas air putih.
lalu pasien disembuh. Bu, dingin banget, Bu. Gak mau yang dingin. Hah? Saya gak bisa minum air dingin, Bu. Hati saya sudah dingin. Udahlah, daripada saya bikin rusuh ya di sini. Tadi ini, Mbak. Udah. Tadi saya mau bayar aja, Bu. Berapa jadi totalnya? 10.000. Loh, ini sama ini kok 10.000? Mie ayamnya berapa? Loh, kok mahal? Kok lebih mahal mie ayam daripada minum? Emang gitu, Bu? Oh, Bu. Ibu kalau jualan, untungnya jangan dikit-dikit. Lah, kapan kayanya? Aku mau jual mahal, nanti orang gak mau. Oh iya ya, gak boleh jual mahal ya? Iya, itu dia gak mau beli. Karena murah, sini mahal. Target oh. Sana yang mahal. Berarti ibu harus dandan. Iya. Biar orang mau beli di sini. Soalnya lihat ibunya, cantik. Paling gitu. Tadi, berdiri Bu, berdiri. Sini tak pegang gue. Berarti tadi minumnya susu coklat 1, air mineral 1, berapa? 10.000. Nah, karena saya ini orang kaya, ya kan? Saya 10.000-nya tambah 01 ya, aku bayarnya 100.000. Terima kasih buat Ibu, ini buat rezeki buat anake, buat beli susu. Oke, Bu, tadi kan udah rezekinya biar seneng nggak dapat rezeki? Rezekinya biar buat berguna buat ibu, buat anak-anak, buat semua keluarganya di sini. Ya, makasih ya Bu. Ini saya bawa ya. Mie-nya dibayar gak yo? Gak usah ya, gak usah bayar ya. Biar ibunya aja yang bayar loh. Kok ibunya lagi? Ayo coba kita lari, dipanggil gak ya kalau gak bayar? Pak, ini mie-nya berapa? 15.000. Waduh, aku tahu pasti bapak namanya Bapak Sabar ya kan? Mukanya sabar banget. Mau nggak bayar tapi nggak enak ya Pak ya? Ini Pak. Harus itu aja Pak. Nanti ada yang lanjutin yang makan. Bapak jualan di sini, sini Pak. Bapak jualan di sini udah lama. Dari tahun 76. 76? Iya, jualan sini. Sini aja? Iya. Ini aja terus yang di yang dijual? Iya. Wih, keren guys. Oh, minuman ini dari tahun 76 di sini. Wah, Bapak namanya siapa? Pak Rohyadi yang sangat sabar. Bapak ini mukanya sabar. Kalau saya perhatikan nanti Bapak ini akan mewarisi dunia akhirat ya, Pak ya. Amin. Soalnya Bapak ini telaten ya kan. Terus Bapak ini selalu setia di sini. Kan Allah suka orang yang setia ya, Pak ya. Amin. Semoga rezekinya banyak ya, Pak ya. Sebentar, duit saya mana ya? Duit, sebentar ya Pak ya, ambil duit lagi. Nah, jadi saya berdoa semoga bapaknya makin laris dagingnya di sini. Udah dari tahun 76 dan semoga yang nonton ini bisa nyicipin mie ayam bapak yang enak itu. Amin. Ya kan? Dan sekarang saya mau bayar, bentar Pak. Tadi berapa Pak mie ayamnya Pak? 15. Ini saya Bapak, mohon diterima, nggak usah dibalikin, supaya apa namanya Bapak makin penglaris. Amin, amin. Ya, semoga rezekinya lancar gitu ya. Amin, terima kasih Pak, doa-doanya. Doain supaya saya bisa berbagi sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit ya Pak ya. Makasih ya Pak ya. Salam kenal Bapak, semoga makin laris mie ayamnya. Nah, pemirsa, kita lagi mau. Nah, guys, lanjut aku lagi mau cari-cari mereka yang berjualan terus mau cobain. Siapa mau kasih rezeki dan aku mau ngeprank mereka juga. Jadi tonton terus, jangan lupa dan ikuti aku di episode atau di vlog-vlog berikutnya. Menabur sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit.